Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi nih di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membuat tutorial memasak oseng-oseng kacang panjang dan wortel. Bagaimana ya cara membuatnya? Ikutin terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Selamat menonton. Ini dia bahan-bahan yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Di sini ada kacang panjang, wortel, sosis, bakso ikan, bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan cabai merah. Tuangkan minyak ke dalam wajan, lalu panaskan minyak. Kemudian tumis bawang putih, masukkan bawang merah, masukkan juga cabai merah. Tumis hingga harum dan matang. Selanjutnya, masukkan sosis dan bakso ikan. Lalu masukkan wortel. Kemudian masukkan daun bawang, tambahkan air secukupnya, tambahkan saus tiram, kemudian beri garam, dan gula. Tambahkan merica bubuk. Selanjutnya, beri kecap manis secukupnya. Dan yang terakhir, masukkan kacang panjang. Lalu masak hingga mendidih dan matang. Setelah matang, kemudian sajikan. Tara, ini dia oseng-oseng kacang panjang dan wortel ala Dewi sudah jadi. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton videoku. Klik like, subscribe, komen, dan share jika teman-teman suka sama videoku.
Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Jangan lupa tonton videoku yang lain juga ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Bye-bye.